Kali ini tidak banyak narasi yang akan saya bawakan. Biarlah gambar yang bicara tentang keindahan alam Nusa Tenggara Barat bagian timur. Di Bajo Pulau dengan pasir putihnya, berada tidak jauh dari Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima. Biarlah gambar yang berbicara, karena beda mata beda menggambarkannya. Mungkin saya akan mengatakan lautnya sebening kaca. Mungkin Anda akan mengatakan lautnya sebening embun pagi. Mungkin muda-mudi akan mengatakan lautnya sebening bola matamu. Biarlah gambar yang berbicara. Mungkin siulan ini mewakili hati yang riang akan pesona alam Nusa Tenggara Barat bagian timur. Jika kita sedang melihat keindahan alam, sejatinya kita sedang dalam dua kenikmatan besar. Pertama adalah nikmat melihat, dan yang kedua adalah nikmat singgah di alam yang indah. Semesta tak pernah bercanda kalau soal keindahan, sebab semesta yang indah ditakdirkan untuk menghibur manusia. Eleanor Dus mengatakan, jika pemandangan langit biru membuatmu sukacita, jika sehelai rumput muncul di ladang memiliki kekuatan untuk menggerakkanmu, jika hal-hal sederhana dari alam memiliki pesan yang kamu pahami, bergembiralah, karena berarti jiwamu itu hidup. Saat langit memeluk bumi,
itulah yang disebut pelangi. Corina Abdullah Negura.